Halo Bang. Ayo, selamat datang di Rejiku Store. Siap. Semoga sukses selalu semuanya. Oke, amin. Di sini tuh apa namanya? Reseller gitu ya? Reseller brand-brand mantap lah. Nah, pokoknya banyak banget sini jual macam-macam brand. Halo sahabat Smusku, semangatmu, semangatku. Kembali lagi ke channelnya Wirta Kunil Kunil. Oke, di video kali ini aku lagi ada di Rejiku Store. Di sini itu banyak banget brand-brand lokal yang dijual di sini, brand-brand yang udah naik, bahkan yang belum. Pokoknya di sini tuh banyak banget, jadi kalian harus datang ke sini dan sebelum kalian datang ke sini, aku mau kasih unjuk kalian dulu brand apa saja yang ada di sini. Dan di sini tuh aku nggak sendirian. Akan dibantu sama Bang Malai. Ownernya Insomnia Five. Jadi gue nongol nih Bang. Ya. Oleh, oke kak, ini dia udah nongol duluan. Ini Bang Malai. Halo sahabat Smusku. Halo. Gimana nih kita jadinya? Jadi Bang Malai ini kan aku lagi di sini. Jadi mungkin teman-teman di luar sana belum pada tahu di mana letaknya Rejiku Store, terus belum tahu apa aja sih brand-brand yang dijual di sini. Oke, jadi di video ini ayo kita kasih tahu teman-teman di rumah, teman-teman pecinta brand lokal, teman-teman yang support brand lokal untuk tahu seputar Rejiku Store ini. Rejiku Store. Jadi Rejiku Store beralamat di Jalan 20 Desember nomor 1 Pegadungan Kalideres, tepatnya tuh patokannya 100 meter dari Lotemar Taman Surya. Kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita langsung aja melihat-lihat brand apa aja yang dijual di sini. Oke guys, jadi malam ini aku dibantu sama sahabat aku, kameramennya adalah Dimas Gedai. Ini dia orangnya. Oke, jadi langsung aja kita mulai Bang. Dari sana. Dari sini. Oke, siap. Oke teman-teman, dari pojok sini yang pertama ini brand dari Sandi Sandeko. Sandi Sandeko. Jadi ini dari brandnya Doci Piwi Gaskin. Nah, dari ini salah satu Doci Piwi Gaskin. Brandnya ada di sini juga. Nah, terus apa lagi nih? Terus lanjut ke mana? Ini. Yang kedua, ini ada FG. FG. Nah, ini anak-anak juga sering pakai dan ini di sini anak-anak juga suka sama brand FG ini, harganya juga lumayan terjangkau. Siap. Nah, kalian jangan lupa kesini guys. Nah. Terus ada lagi? Ada lagi dari ini Dimops. Dimops. Dimops itu brand salah satu temen gua, dia orang sini juga dari daerah Kalideres. Nah, ini brand Dimops. Jadi di toko-toko lain jarang adanya di Rejiku Store aja. Jadi belum punya toko. Gitu. Jadi ada di Rejiku Store. Oke. Gitu. Nah, terus ada lagi nih? Ada lagi dari Shining Bright. Ini apa namanya? Identik dengan Tara Budiman. Jadi Tara Budiman tuh suka pakai Shining Bright ini, dia tuh ibaratnya ya mempromosikan Shining Bright kayak gitu. Oke, lanjut lagi Bang, ada nah, ini ada NRDN Norden. Nah, ini artikel vandal, jadi coret-coret kayak gitu. Ini juga cukup rame ya. Cukup rame, udah mau habis juga nih. Ini sisa berapa piece lagi gitu. Kita kayak orang lulusan SMA, Pak. Emang apa sih enggak boleh? Ada This Time Brand. Nah, waktu ini brand. Jadi ini juga cukup ramai juga anak-anak di sini karena identik dengan warna cerahnya gitu. Jadi anak-anak juga suka. Jadi warnanya juga banyak. Nah, artikel juga ya, banyak ya, Bang. Pilihan, nah, ini artikel barunya ini yang paling laris di sini juga karena brand lain jarang ngeluarin artikel yang ada kupluk kayak gini. Oh iya. Nah, gitu. Oke. Okay, gitu. Siap. Terus lanjut lagi, Bang. Ini ada dari Tank Somnia. Tank Insomnia. Punya siapa nih? Brand dari mana? Ini dari ini namanya brand dari daerah BSD Serpong. Dia yang punyanya itu namanya Mohan Hazia. Dia itu cukup gimana? Cukup familiar juga di dunia brand dan orangnya ya cukup ini juga. Ini dari This Time. Ini dari 420. Ini dari 420. Nah, ini cukup ini juga di sini peminatnya banyak. Jadi ini setiap bulan artikel baru Rejiku Store pasti bakal beri stok 420 gitu. Ayo kita lanjut. Lanjut lagi di sini. Di sini juga ada The Dirty Harry. Nah, ini salah satu artikelnya strip. Nah, ini artikel Dirty Harry ini kurang lebih artikel bulan kemarin ya. Jadi artikel barunya
belum datang untuk artikel edisi Lebaran, sebentar lagi bakal datang gitu. Mungkin beberapa hari ke depan. Nah, ini juga ada ini dulu. Oh, ini dulu. Nah, ini ada brand Safer. Safer apa sih nyebutnya? Safer. Safer. Jadi ini betul. Ini keren banget ini ya. Desainnya keren ya. Ini brandnya yang punya tuh Safira Razak. Safira Razak itu mantan vokalis Killing Me Inside yang cewek. Ini dia. Ini berarti brand dari Bandung. Bukan. Ya pokoknya dia yang punya mantan vokalis Killing Me Inside. Nah, ini dia brandnya Safer. Nih guys, banyak ini artikelnya guys. Tuh, ini Safer. Gitu simpel-simpel. Ini kalau aku nih suka nih warna hijau nih, cerah banget nih. Cerah hijau ketemu. Ini buat cewek juga cocok nih. Ya, masuk-masuk. Aduh, buat cewek mau Mirta ya. Terus kita lanjut, Bang. Nah, ini yang spesial paling, di sini. Yang religius. Religius di sini. Sangat-sangat fenomenal. Ini adalah dari Insomnia Vibes. Alhamdulillah. Gue sendiri, ini dari brand gue sendiri. Alhamdulillah ya, peminatnya cukup oke di Jakarta ini, apalagi di Jakarta Barat ya. Dengan desain yang simpel, apalagi artikel yang ditunggu-tunggu itu artikel Insomers. Tapi sengaja gak gue keluarin, karena artikel itu benar-benar jarang gue keluarin gitu. Ini salah satunya, tersedia juga di Regiku Store. Nah guys, nah ini ada warna putih juga. Ada warna putih juga. Oke, lanjut. Lanjut, ada apa lagi Bang di sini Bang? Hoodie aja. Hoodie. Nah guys, di sini tuh selain ada t-shirt atau kaos, di sini juga jual banyak hoodie. Nah, deh. Itu Bang. Iya, ini dari Norden. Norden. Nah, terus ini dari Bluts. Nah, ini dari Bluts nih. Bluts itu ya brand asal Tangerang ya, enggak salah ya nih, Bluts. Nah, ini kalau di Jeklo store gede banget nih. Iya, iya, udah terkenal nih. Iya. Ininya gede banget tuh, Bluts. Terus ini ada lagi dari Dimops. Dimops. Nah, Dimops guys. Dimas. Desainnya ini simpel banget, ini ya, warna hitam simple. Jadi keren. Wow, udah kita lanjut lagi guys. Banyak banget pilihan di sini, pokoknya kalian kalau datang ke sini itu jangan takut-takut. Pokoknya banyak banget pilihannya, kalian bisa pilih sepuasnya sesuai dengan brand yang kalian suka, sesuai dengan desain yang kalian suka, oke? Okay? Dan sesuai isi dompet. Iya. Dan juga ada denim. Denim. Denim dari Skymo, Skymo Apparel. Dari Skymo, jadi kayak Skymo enggak produksi kaos doang, ada hoodie, ada caps, ada denim juga. Nah, ini dari Veil. Veil Regiku Store belum restock lagi, kemungkinan bakal di restock. Nah, ini dari Veil. Nah, ini dari Tengsom. Nah, ini juga nih dari Smithy Official 0735 juga tersedia di Regiku Store. Jadi benar-benar banyak brand-brand yang oke di Jakarta, yang pokoknya yang besar di Jakarta di Regiku Store. Nah, ini dia. Jadi ini menurut aku sih lengkap banget ya, udah lengkap ya, banget. Udah benar-benar pokoknya yang anak-anak demen tuh semua ada. Ada di sini. Ada di sini. Nah, ini dari hoodie dari Skymo Apparel. Ini Skymo. Artikel barunya. Jadi dia cuman ada di tangan doang nih. Ini kalau di Jacklot keren banget itu bootnya ya. Iya, dia kalau di Jacklot bootnya keren, jadi kayak rumah gitu. Iya, niat banget. Iya, kayak di rumah gitu. Dia emang desainnya kayak gitu, emang desain bootnya. Oke, lanjut lagi ke caps aja, kita langsung ke caps. Caps. Jadi selain caps juga ada snapback, juga ada 5 funnel head. Oke, siap. Nah, kita lihat, kasih lihat. Ini 5 funnel head yang paling the legend. Yang paling the legend ini artikel baru dari Insomnia Vibes. Tersedia juga di sini. Harganya juga terjangkau juga, tersedia juga. Untuk dari caps ada dari Skymo, ada dari Sebat, Wallace, ada dari Smithy, ada dari 420, Shining Bright juga ada di sini. Tapi paling banyak sana, kita sana yuk. Ayo Bang, ayo sana yuk. Ini dong. Subrek dulu guys. Subrek dulu guys. Nah, ini dari Problem Props. Nah, ini anak-anak juga banyak yang nyari dari Props. Dari Problem Skymo, snapbacknya nih, Insomnia Vibes, artikel bulan kemarin. Ini banyak juga yang nyari, apalagi di artikel kaosnya banyak juga yang nyari. Nah, Shining Bright juga produksi apa boxer ini? Boxer. Harganya juga cukup murah, 60.000. Dia dari berbahan katun dan ada size-nya juga. Ini size-nya juga, bahannya juga enak dan peminatnya banyak. Kemarin merestock cukup banyak dan sisa sedikit. Kalau ini berapa Bang harganya, Bang? Kalau untuk snapback harga 130. Ini Dimas, kamu menang ya ini ya? Menang. Kamu menang ya? Menang kemarin. Oh, ganti-ganti. Dia menang. Ganti.
Jadi Aha taruh sini nih. Iya taruh sini ya. Oh, iya. Aha. Nggak, bercanda. Ayo, lagi. Kita langsung ke sling bag. Sling bag dan backpack. Insomnia Vibes. Nah, ini Insomnia Vibes sling bag-nya artikel terbaru, baru kemarin 2 hari lalu. Yang mana? Yang ini. Nah, yang ini glow in the dark. Jadi tuh sablonnya ini berubah jadi warna biru kalau kena gelap. Nah, ini dari sling bag, ada juga dari Bloods. Dari Bloods, terus untuk backpack dari This Time dan ada Insomnia Vibes. Ini kalau kena sinar matahari, sablonnya ini berubah jadi warna ungu. Dan kalau kena gelap berubah jadi warna biru. Nah, kalau sablonnya keren juga. Nah, ini kerennya nih. Pokoknya gue punya bingkisan buat Bang Wirta. Gue udah siapin sling bag yang ini. Wih, mantap. Gue buat Bang Wirta kesini. Oke, siap. Oke, lanjut. Terus ada lagi juga aksesoris dari ini juga ada kaos kaki dari Shining Bright. Ada dari FJ juga. Nah. Jadi enggak cuma jual bajunya, jadi kita juga jual aksesoris FG, kaos kaki dari Shining Bright. Ada gasper juga baru kemarin ya. Banyak nih guys banyak pilihan. Nah, ini juga ada gelang dari Insomnia Vibes. Kemarin nih Rejiku suruh ngeborong semua nih gelang. Ini gelang apa nih? Itu dari gelang dari Smithy. Oh, Smithy. Iya, dari gelangnya kayak aksesoris 1735. Juga. Terus ini aja juga ada dompet. Dari Sky Mo Apparel, dari Nabisco. Pokoknya brand-brand sini banyak. Banyak pokoknya. Banyak, selain ini masih ada lagi brand-brand. Pokoknya di Jakarta Barat menurut aku ini reseller yang terlengkap lah di Jakarta Barat. Iya, bisa dibilang seperti itu gitu karena ya udah survei teman-temannya yang biasa belanja ke sini udah survei. Alhamdulillah pilihannya adanya di Rejiku gitu karena Rejiku selalu merestock barang-barang baru. Nih ada ini nih Bang. Snapback katakanlah dari Sanico. Nih best seller juga di sini juga. Kalau di sini berapa Bang tahu harganya? Harga retail 220.000. 220. Iya, jadi Rejiku Store enggak menjual harga tinggi. Jadi harga retail juga enggak jual, jadi harga ngejualnya harga retail. Kita enggak jual harga di atas retail. Kayak gitu. Nah guys, teman-teman ini banyak banget ini yang pakai kalau lagi meet up atau di mana ini. Kalau ada outfit ini suka ketemu sama ini. Ini lagi rame banget. Sombong amat. Terus selain di sini tuh pilihan brandnya lengkap, di sini juga itu desain store-nya ini benar-benar keren, elegan. Terus yang paling istimewa di sini tuh adalah penjaganya itu cantik-cantik. Terus ownernya dari Rejiku Store ini orangnya benar-benar ramah, terhumble. Emang dia pernah bilang kalau gue bukan tipe orang yang diam, bukan tipe orang yang nggak ngajak ngobrol yang belanja kesini. Jadi tuh orang yang ngajak ngobrol kesini pasti bakal gue tegur gitu. Gue nggak mungkin diam aja karena itu juga salah satu daya tarik kita sebagai penjual supaya mereka balik lagi kesini gitu. Jadi nggak sekedar ngejual diem ya kan, kita juga harus tahu. Jadi kita juga harus buat senyaman mungkin orang yang berbelanja di sini kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mengenal brand atau udah lama, jangan takut-takut kesini karena udah dibilang tadi ownernya itu benar-benar bersahabat banget di sini. Jadi setiap yang datang itu ya dirangkul ya Bang ya. Ya kita akan merangkul dan Rejiku Store juga punya member card, ID card. Nah. Jadi setiap yang belanja ke sini punya ID card, dia dapat potongan 5%. Itu setiap belanja. Jadi enggak ada 5 kali belanja potongannya udah habis, enggak ada. Setiap belanja dapat potongan 5%. Ya misalkan harga 130 dipotong 5% kan enggak sampai 10.000, tapi kita bisa digenepin jadi 10.000. Bisa kayak gitu. Tergantung brand apa yang dijual dan harganya juga. Nah, ini salah satu ada brand nih yang caps-nya cukup best seller juga nih. Nah, ini dari Wallace Sebat. Nah, ini anak-anak juga banyak yang mencari caps ini dari Sebat, dari brand Wallace. Ini dari artikel lama banget 2015, tapi dia benar-benar merestock terus karena emang peminatnya banyak. Iya. Ini dari Sebat Wallace. Terus ini memang keren sih dari sininya juga tuh. Iya. Benar-benar orang benar-benar banyak yang nyari. Kemarin baru datang lagi nih dia. Nah, ini koleksi caps stempelnya juga. Oke. Oke teman-teman, aku rasa sudah cukup kita gerbek-gerbek ini. Jadi sekarang ini kan udah mau lebaran Bang. Apakah Rejiku Store buat stok buat belum puasa ini nih? Ya. Udah. Pokoknya tuh stok tahun ini, lebaran tahun ini tuh lebih mantap daripada tahun kemarin. Karena tahun kemarin kita kehabisan stok, jadi kita harus merestock terus. Tapi kalau untuk sekarang udah tersedia semua dari brand-brand.
kurang lebih ya di gudang itu benar-benar penuh. Nanti kita cek ke gudang ya. Oke. Kita cek ke gudang. Kapan? Sekarang apa? Oh ini ada Benny. Oh ada Benny juga. Ini ada Benny dari Skymo Apparel. Nah ini ada Benny benar lengkap gitu kan. Jadi mau yang orang sering cari, yang nggak sering cari, kita tetap restock gitu. Jadi kita memperlengkap store gitu. Nah ini ada Benny juga. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau cek stok, benar nggak sih ini stoknya banyak? Teman, jadi kita mau cek gudangnya, kita lihat benar nggak sih ini Rejiko Store sudah menyiapkan stok buat bulan puasa dan lebaran ini. Jadi pokoknya ini benar-benar desainnya itu keren banget, terus ownernya itu stay humble. Pokoknya aku kesini benar-benar nyaman banget di sini tuh. Pokoknya aku ini baru pertama kali kesini, tapi kayak udah lama gitu ya. Sama abang malahnya udah kayak kenapa bertahun-tahun, padahal baru dua kali ketemu guys. Iya, baru dua kali ketemu. Nah, jadi sekarang kita langsung aja ke gudang, kita mau cek lihat cek ini yang pertama spesial di sini ini anjay. Kita mau lihat benar enggak dia sudah stop, oke? Okay? Kalau enggak kita biar dia stop. Ayo, masuk ke gudang aja. Ayo, kita langsung grebek gudangnya. Grebek gudang guys, jangan lupa subscribe. Nah, ini gudangnya agak ngap ya, emang begini nah stok-stoknya nih. Woi guys, ternyata ini gudangnya rapi banget guys, ternyata tertata rapi. Tuh kalian bisa lihat nih di sebelah sini. Ini banyak banget stok-stoknya tuh. Nah, ini stok-stoknya harus banyak, soalnya kalau nggak banyak itu benar-benar nanti 10 hari sebelum lebaran. Ini Skymo nih, stok Skymo banyak nih. Benar banyak, harus banyak. Terus ini ada apa nih? Ini nah, ini juga dari meja nih, dari ada brand Bandung dia. Ini dari brand Bandung. Brand Bandung. Ah, ini kemeja. Terus selain kaos, hoodie, sini juga ada kemeja. Sini juga ada panel, Bang. Iya, flanel. Flanel ya? Iya. Flanel. Di sini juga ada flanel. Terus stoknya ini banyak banget di sini. Tuh, ini apa nih? TDH. TDH. Nah, ini artikel baru ya. Artikel lama apa baru gitu, lupa nih. Pokoknya banyak banget nih. Stoknya udah benar penuh, udah ready lah, kita udah siap tempur lah. Nih, hoodie ini banyak guys. Nah, jadi kalian kalau mau beli baju lebaran atau mau beli baju buat pacaran gitu ya, kalian bisa datang aja ke sini. Ini banyak pilihan nih. Udah nih bener. Apa nih namanya tadi? Ini Dimops. Dimops banyak nih hoodie-nya. Di sini ada. Pokoknya kita udah ready. Oh ya, jadi celana juga banyak guys di sini. Banyak. Mau yang harganya oke, harganya tinggi, harganya murah banyak. Kita bervariasi di sini. Ini ukuran juga tersedia ya, Bang tersedia, ya? Tersedia lengkap. Terus di sini ada juga tas. Iya, tas udah siap nih buat habis lebaran pasti mau jalan-jalan, tas udah siap. Nah ini udah siap. Ini celana-celananya banyak. Siap semua nih dari topi. Nah, dari topi juga udah topi siap. Udah banyak banget nih guys tuh. Kalau kagak teh nih, gua pegangin dulu nih. Nih, jangan khawatir nih. Nah, ini topi Insomnia Vibes aja baru aja tuh udah benar-benar banyak banget. Wah. Karena ya emang udah siap tempur kita buat bulan puasa nih, benar-benar harus siap lah gitu kan. Oke, nah. Guys. Pokoknya Wirta Kunil tunggu kalian di sini sama Bang Malai juga. Yoi. Pokoknya Bang Malai ini di sini terus ya, Bang. Di sini terus tiap hari. Rejiko Store buka sampai jam 11 malam normalnya. Tapi biasanya nih suka ngobrol sama bosnya itu bisa sampai jam 1, jam 2 pagi. Udah benar-benar di sini pokoknya setiap hari. Mau dikontak biar ke sini, kita langsung ke sini. Karena lokasi rumah gua dekat dari sini kayak gitu. Dekat ini benar-benar banyak banget. Oke, pokoknya Bang Malai ini seru banget, guys. Asli, tuh kalian bisa lihat. Seru pokoknya. Oke guys, jadi segini di situ lah, Bang ya. Yoi, boleh. Oke, jadi videonya aku closing di sini. Jadi sekian video dari aku. Pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian semua. Kalian harus berkunjung ke sini.
beli dan pilih-pilih brand-brand yang dijual di sini, itu harganya juga terjangkau. Ya, harganya sesuai resep, pokoknya sesuai retail. Kita nggak jual retail, di atas retail, sesuai retail. Terus yang kedua di sini itu apa nama tadi aku bilang, store-nya itu desainnya itu keren banget, elegan, milenial banget. Terus nah, yang utama itu kalau kita belanja itu owner-nya itu stay humble, iya, terus bersahabat, ramah kepada kita, maka kita akan nyaman belanja iya. di sini. Pokoknya tuh belanja di sini tuh biasanya dikasih aqua bang, aqua yang minum, jadi biar nggak tegang, jadi biar nyantai lah milihnya. Nah, mau beli nggak beli itu bakal disediain. Nah, rencana nih, rencana bakal disediain dispenser buat minum gitu. Jadi biar benar-benar tuh kita ngebuat customer atau yang belanja di sini tuh benar-benar senyaman mungkin bang. Oh, jadi, gini bang, tadi ada bilang ID card tuh gimana bang itu? Nah, jadi tuh ID card udah host member sekarang. Jadi ID card itu berguna atau berfungsi setiap belanja di sini dapat potongan 5% itu setiap belanja. Apalagi nih momen puasa begini tuh berguna banget. Mau belanja 10 kali pun tetap diskon. Gitu. Karena store-store lain enggak mungkin meng-korting atau mendiskon barang-barang orinya gitu kan. Nah, cuma di Rejiku Store yang ada member card-nya. Pokoknya itu di Jakarta Barat, ini benar-benar Rejiku Store yang gua jamin kalian bisa dapat potongan harga ya. Juga di sini. Gitu. Lengkap juga ini pilihan brandnya, jadi jangan lupa kalian follow Instagramnya di @regigustore, sama follow juga Instagramnya insomnia vibe @insomnia_vibes. Terus alamatnya bang, kayak lagi bang, di Jalan 20 Desember nomor 01 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat, patokannya 100 meter dari Lotte Mart Taman Surya. Nah, pokoknya nanti alamat Instagram aku taruh di kolom deskripsi. Kalian cek aja, aku tunggu, dan register tuh, dan register dan register menunggu kedatangan kalian semua. Pokoknya register itu terbuka buat siapa saja, mau itu yang support brand lokal, pecinta brand lokal, pokoknya semua orang, pokoknya terbuka buat siapa saja, oke? Okay? Pasti. Jadi sekian videonya, kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, share, comment and subscribe. Subscribe. Okay? Thank you.